menurut sampean CLA 15 in dengan skema ini, Jackson Dangdut gimana mas? Buat Jackson Dangdut. Kalau Jackson Dangdut mas. Menurut sampean gimana? Karakternya Dangdut. Sebanding nggak mas dengan suaranya? Harga CLA ini kan 2 juta ya per box. Menurut sampean gimana? Ada harga, ada kualitas lah mas. Itu mas Yogi, kualitasnya wow. Wow ya, bonus kaos lagi. Sorry ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Jadi kali ini saya akan mereview kembali LD Pro Audio Subwoofer CLA 15 in. Ada 4 ya, full garapannya Igumi ya untuk subwoofernya. CLA 2 jutaan ya teman-teman. Bahan 1,8 meranti KTI ya. Tentunya kalau sudah meranti ada keistimewaan sendiri ya. Kali ini saya akan coba cek sound dangdut teman-teman. Kebetulan ada sebagian yang ragu, katanya CLA ini nggak enak kalau dangdut ya. Tentunya tadi lagi saya akan buktikan gimana kalau cek sound dangdut. Sebelum ke cek sound, mungkin terlebih dahulu saya spill speknya satu-satu ya. Untuk sub ini CLA cuma ini hasil risetan Mas Reza 3D ya. Jadi Mas Igumi itu ceritanya minta skema atau minta di riset sama Mas Reza ya. Ini hasilnya teman-teman. Jadi Mas LD ini perdana, pertama kali ya, yang punya skema dari 3D ini ya. Jadi itu maksudnya hasil risetan dari 3D. Kemudian yang buat Igumi CLA 2 jutaan finishing. Kalau untuk mentahan 1,6 teman-teman. Diisi speaker asli 15V400. Berarti total ada 8 speaker ya, 15 in. Kemudian middle line yang di bawah 1 box double perfect 10 in. Di atasnya Acervo Bulus 2560 2 tweeter asli ada 2. Jadi sound ini main 3-way teman-teman. Menurut saya CLA itu bisa teman-teman, bisa enak di dangdut asalkan ukuran dan skemanya ya cocok lah sama speaker teman-teman ya. Nih mas ganteng rek, full CNC ya, perkabelan ini full SPL untuk sub. Berapa ini yang dipakai Mas Lutfi? 425 lur SPL itu ya. Jadi 2 jutaan itu sudah lengkap, tinggal pasang speaker ya teman-teman. Dan tentunya ditambah power balapnya INC nih teman-teman. Kelas A ya. Siapa yang nggak tahu kalau untuk daerah Bondowoso Jember, walaupun umbro, kalau sudah rakitannya INC pasti ya istimewa. Jadi untuk ngendel subwoofer 2 power stereo ini ya, kanan kiri. Kanan kirinya 1 box 1 box. Jadi main 4 ohm. Kelas H untuk spek trafonya enggak tahu saya. 2 power ini. Dan untuk ngendel power untuk ngendel middle line ini. Middle line-nya paling bawah 20 ampere yang ini stereo juga. Kelas AB, kemudian paling atas 10 ampere untuk tweeter saja. Main 3-way. Kristikan loss PLN teman-teman. Masih prepare. Itu. Si, enggak. Langsung kuas lebar, bende. Siapa mas? Sehat jadi, mau nggak kemalik deh? Ya, cinta kemalik. Ya apa acara kemarin? Sukses ya? Alhamdulillah, mas. Sukses.
Alhamdulillah, wes dapat job di sini lagi dengan lokasi yang sama. Berarti ya cocok berarti. Mas, kalau menurut sampean CLA 15 in dengan skema ini, Jackson Dangdut gimana, Mas? Buat Jackson Dangdut. Kalau Jackson Dangdut, Mas. Menurut sampean gimana? Karakternya cenderung ke bulat, Mas. Bulat. Kayak gini nih, Mas. Oh. Rendah dapat ya? Rendah dapat. Gernya dapat ya. Oke. Okay. Ada rencana upgrade nih, Mas? Upgrade apa lagi? Katanya Mas Lutfi di sampel. Middle sama sub, Mas. Sub nambah ya? Nambah. Middlean nambah apa ganti? Ganti sama nambah, Mas. Nambah sama ganti. Nambah sama ganti. Mas, menurut sampean ini sebanding enggak, Mas, dengan suaranya? Harga CLA ini kan 2 juta ya per box. Menurut sampean gimana? Ya, ada harga, ada kualitas lah, Mas. Untuk Mas Yogi, kualitasnya wow. Wow ya. Bonus kaos lagi. Bonus kaos. Oke, jadi enggak percuma ya sampean bayar uang 2 juta untuk dapat satu box CLA ini ya. Enggak percuma setelah dengar suaranya. Oke. Itu ya menurut Mas Febri. Mas Redfit-nya sih ada di Mas si jaga hutan. Disini. Jaga hutan. Untuk mixernya alis sih teman-teman. Ya, aksesoris ini tetap seperti biasanya. Efek, kemudian equalizer, Behringer dan DBX. Paling bawah CX 3400 crossover asli, main 3 wheel. Untuk sub yang Behringer ya, Mas ya? Untuk sub yang Behringer yang Behringer. Dan DBX-nya untuk Mythic ya. Gitu. Makasih banyak Mas Febri waktunya. Lancar dan semangat terus jobnya. Amin. Kita spill suaranya LD kalau Jackson Dangdut bagaimana teman-teman ya.